Pada suatu hari, Upin, Ipin dan kawan-kawan sedang piknik. Kurang daripada duduk jem, duduk je, jom kita ke sana. Kemana? Entahlah. Kita ikut je aku. Okey. Jom. Mereka pun ikut ke Mail. Dan ternyata Mail membawa mereka ke sebuah sungai. Sungai? Inilah yang aku nak tunjuk. Piranha bersambung. Kau nak apa dengan piranha ni? Tak apa-apa, cuma tengok je. Ini kita kesana lagi lah. Siapa tahu ada sesuatu yang lebih menarik. Jom! Jom! Sini, ada tangga lah. Mana-mana tu? Jom naik. Tak nak lah. Alah. Kita nak ke mana ni? Entah. Tengok, ada tangga, ada pusat, jembatan. Kenapa? Bersambung. Kenapa ni, Mail? Tengok. Apa? Ini apa ni? Entahlah. Aku ambil. Ada sesuatu yang keluar lah. Lari. Kejap. Kenapa? Aku boleh kabulkan satu permintaan korang. Iya ke? Kalau tak percaya, cubalah. Ya, betul ke boleh ni? Okey, buat Ihsan jadi besar dan kami jadi kecil. Boleh, ya. Dan Ihsan tiba-tiba menjadi raksasa. Kenapa besar sangat ni? Fizi jadi kecil. Kenapa aku jadi besar ni? Aku jadi kecil. Alamak. Kenapa ni? Alamak, kita jadi kecil. Kenapa aku jadi raksasa? Korang mana? Kita kat sini lah. Macam mana ni? Kita dah jadi besar. Korang sekarang hanya ada satu permintaan lagi. Jadi aku tak boleh bagi korang semua jadi seperti semula. Mai pun usahakan lampu tu tetapi tidak berhasil. Bersambung. Dan Upin Ipin dan kawan-kawan pun mendapat ide agar mereka bisa kembali seperti semula. Upin yang mengatakan permintaan yang sangat bijak untuk mengembalikan mereka seperti semula. Karena hanya ada satu permintaan, jadi perkataannya begini. Okey, ini yang kita orang nak terakhir. Kau harus hancur. Dan jin itu pun terpaksa hancur. Kenapa? Mereka pun kembali seperti semula dan melanjutkan perjalanan mereka. Tamat.